Gak mau ya. Makasih. Kenapa, Kang? Enggak apa-apa. Keluarga Markum, keluarga terdidik. Minum sekutang pakai susu kental manis. Assalamualaikum Haji Sodik. Wah, wajahnya ganteng. Pasti gara-gara kumis. Waalaikumsalam. Yan. Kismis bukan sembarang kismis. Kismis hitam campurnya sekutang. Kumis bukan sembarang kumis. Ini kumis emang ganteng. Iya. Lu mau ngopi apa ngeteh? Teh aja. Tapi dibungkus. Iya. Kenapa dibungkus? Mau ke tempat cucian motor. Iya. Yan. Ini masih ada gorengan. Iya deh, dibungkus juga. Iya. Bentar ya. Iya. Saya tungguin Pak Haji. Iya. Pelan-pelan deh. Iya. Capek gua. Lu sama tuh be, saya juga capek. Kenapa lu, Im? Kaki gorot, kagak bisa diajak jalan cepet-cepet. Sama, Ji, saya juga capek atuh. Masuk gua, kagak usah bawa tangga. Lu berdua mesti sering olahraga. Ya, bayangin lu sama teh. Iya. Jadi berapa, Pak Haji? Iya, jadi 15.000. Mahal amat. Iya, kan ada gorengannya 12, Yan. Banyak amat, Pak Haji. Iya. Yan. Lu mau kan ke cucian motor. Di sono kan ada anak buah lu. Si Sapri, si Cimot. Masa lu kagak bagi? Iya. Iya. Ya udah, nggak usah kembali, saya ikhlas. Ya mah 15. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumpritan juga lu. Gua duduk dulu deh. Ulu, babe mah tahu aja tempat yang enaknya. Gester be. Lu berdua memang kagak ada tenaganya. Ya udah kalau lu masih kuat lu jalan aja sono. Enak aja lo. Lu ngusir gua. Terus mau ngapain? Gua juga meruduk. Pergi sana di. Iya Ji, mangga. Terus ah? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunga udah pulang? Udah Pak, kalau Bunga ada di sini tandanya Bunga udah pulang sekolah. Cakep. Bapak bawa apaan? Kamu ini gimana sih Bunga? Bapak datang tuh ditanya kabar, bukan bawaannya. Bunga mau dong. Jangan dihabisin ya. Oke. Wah, Mot. Yang rapi dong. Siapa? Cendol manis dingin! Aduh. Cendol manis dingin! Man! Betul, Cendol lewat. Babi bertiga pada ngapain di sini? Gua lagi nungguin lo, mau beli es cendol. Beres, Be. Dua dah. Sekalian buat Codi. Beres. Terima kasih ya, Be. Iya. Lu kagak ngambilin gua, Im. Kebangkatan lu. Mot. Yang bersih nyucinya. Siap, Pak. Kamu juga, Pri. Baiklah. Menurut buku yang saya baca, pelanggan adalah raja. Bikin hati mereka puas, senang, dan bahagia. Iya, Pak. Oh iya, saya bawa gorengan. Sapri ingin. Sudah habis, Pak. Semuanya? Teh manisnya? Amis juga. Terus bagian buat saya mana, Pak? Tuh, bagian kamu. Buang kantong kreseknya ke tempat sampah. Capek-capek gini, Di. Minum es cendol jadi seger lagi badan gua. Ulu bener pisan, Be. Rumah, Men.
Sip, Pak Haji. Sendoknya. Erat, lu aus apa kesurupan lu? Minum cendol kedua gelas. Terserah lu. Kok berhenti, Kang? Saya boleh nanya enggak? Nanya apa? Itu yang kemarin nganterin Yuli teh siapa? Oh, itu. Itu mah teman Yuli, namanya Iwan. Bener, cuma temen. Maksudnya mau Yuli bohong? Iya enggak tuh. Jadi kemarin itu Yuli nggak jadi pergi sama teman-temannya. Nah daripada pulang angkotnya susah, dianterin deh sama Iwan. Nggak sengaja kok minta anterin pulangnya juga. Swear? Swear. Alhamdulillah.